Suasana jembatan Indo Taise bayar 2.000. Bener nak? Yuk. Wah, keren ya. Keharap, woi. Halo. Aduh, ya apa prank ya? Hayang di tukang wae. Ari harap coba. Kayak ketinggalan eueuh deui model kieu yo. Ieu stokna hiji deui ya. Ya. Bukan masalah apa-apa model Om Prank Kiki ya. Itu cuman ada satu di dunia sekarang. Udah jarang model kieu teh. Nah, lamun ayeuna langit tinggalan. Arek ka mana deui urang neangan model Om Prank Kiki, oke? This is a shakedown. Order up that beat just like a takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Baju gede, Cilodong. Jadi kali ini seperti biasa malam weekend kita mau reading night ride ya. And Mac Rider Purwakarta. Kali ini kita mau apa, silaturahmi ya? Silaturahmi. Bareng mana aja yuk? NRT Karang dan Karawang. Jadi kita kodalnya 3 wilayah. Oh, 3 wilayah aja ya. Ya. Ini mah nggak direncanakan sebenarnya. Direncanakan. Ya. Kopdar 3 kabupaten ya, Purwakarta, Karawang, sama Cikarang ya. Ya, Bekasi, Cikarang maksudnya Bekasi. Oh, Cikarang itu Bekasi? Bekasi. Oke, dan ini baru start nih, kita di perbatasan Purwakarta, Karawang ya. Tempatnya di ini nih, di Cilodong. Cilodong. Gapura Purwakarta. Oke, nah kita mau lewat mana yuk? Lewat kawasan BIC, ya? Oke, depan BIC, kita ada berapa orang ya tadi ya? 9 atau 10 saya lupa ya. Yang pasti kondusif ini, no arogan, no speeding. Kalau nggak kepepet ya, kecuali kalau kepepet. Nah, dah kita mah nggak pernah memulai ya. Nah, oke, okay. Kira-kira seperti apa keseruannya? Ikutin terus ya, oke? Okay? Oke. Okay. Kita baru nyampe BIC. BIC perbatasan Indo TIC. Oh, depan itu Indo TIC ya? Ya. Barangkali ada teman-teman yang dari sini. Loh, kita lewat sini? Nggak lewat kanan? Lewat depan. Oh? Lewat sini lewat jembatan kecil tehnya. Ah, mending lewat depan yuk. Ya udah, kita putar balik depan. Oh, soalnya kecil, power. Ya udah. Sap. Oke. Okay. Oh, itu keren banget itu pintu tol malam weh. Tapi kalau jalannya masih jelek tuh yuk. Jelek di Dijana sih. Oh, jelek di Dijana. Deket. Nah, tapi boleh lah, sok aja lah. Hah? Langsung aja udah, gak apa-apa tuh. Lanjut aja. Ah, lanjut aja lah. Lanjut lah, kagok. Hitung-hitung ngasih tahu yang belum pernah kesini. Keharap, woi. Halo. Aduh, ya apa prank ya? Hayang di tukang wae. Ari harap coba. Kayak ketinggalan eueuh deui model kieu yo.
Iya, stoknya hiji deui. Ya. Purwakarta teh hiji deui. Bukan masalah apa-apa, model Om Prank Kiki ya. Itu cuman ada satu di dunia sekarang. Udah jarang model kieu teh. Nah, lamun ayeuna langit tinggalin. Arek ka mana deui urang neangan model Om Prank Kiki, oke? Okay? Oke. Okay. Oh, coba. Resep. Tah ieu definisi ngomongkeun tukangan teh ya. Saya soalnya tukang enak. Ngaji lagi. Para luas sih gak ada. Aduh. Tadi ayah polisi tidur. Ayah polisi tidur. Enteng ngerem. Hari ayah polisi tidur ngerem. Aduh. Ayo tak, ginilah kalau reading ya. Jadi ada aja keseruan. Pika serieun. Kalau diam aja di rumah mah aduh ngapain? Ada cerita. Oke. Kita mau melalui jembatan ya. Jembatan apa namanya teh? Jembatan 2000. Jembatan 2000 Indo Taise ya. Oke. Ngasih gaskeun. Suasana jembatan Indo Taise bayar 2000. Gunung biasa mah apa nyiapkan duit. Suasana jembatan Indo Taise. Nena, yuk. Wah, keren ya. Akhirnya kita nyampe di Johar. Di Johar ya ini ya. Johar itu pintu masuk ke Karawang. Jadi kita sekarang sedang berjalan-jalan di Kota Karawang. Kota Karawang. Seperti apa kira-kira nih malam harinya, ya kan? Jarang-jarang nih kita nih malam-malam ke Karawang. Malam-malam ke Karawang tuh. Terutama ini, wah si Kris ini, si Kris nih. Mainnya jangan di lembur terus dong. Kali-kali main ke Karawang gitu kan. Well, ini seru juga Karawang, rame ya. Lumayan rame, aduh sebentar. Batur mau pepogohan tuh. Gue mau ditang-tang. Aduh ini, wah padat nih lumayan ya. Padat temen. Padat Karawang nih. Sebenarnya memang Karawang itu kota ketiga atau keberapa gitu ya. Pokoknya berada di lima besar kota terluas Jawa Barat ya. Terbukti kereta cepat juga stasiunnya cuma ada di Karawang. Di Purwakarta aja nggak ada. Artinya Karawang secara mungkin secara perekonomian lebih maju. Pendapatan PAD lebih ini ya, lebih besar ya. Karena banyak Karawang itu kota industri nih. Industri betul. Barangkali ada teman-teman atau saudara-saudara kita yang dulunya kerja di Karawang, mungkin kangen dulu waktu kerja di sini apa namanya? Sering jalan-jalan di kota Karawang, sekarang udah pulang kampung kanan. Ini dia bundaran apa sih ya namanya? Ini teh bundaran Karawang pokoknya mah. Karawang. Bundaran Ramayana. Ramayana. Oke, kita masuk ke arah alun-alun ya. Ya. Pemda Karawang. Kebetulan malam ini kita mau nongkrong ngopi-ngopi di Adventure Cafe. Apa Cafe Adventure itu teh? Adventure Cafe. Bareng sama NMAX Rider Karawang dan Cikarang. Sama NMAX Rider Cikarang, tiga kabupaten ya. Ada Om Ke, nanti ada Om Ke? Om Gando. Waduh, well itu Om Gandong gitu ya. Pokoknya nama terwell. Terwell. Apakah malam ini Om Gandong dikawal sama Poldanya? Kayaknya dikawal. Waduh, sepertinya perizinan agak ini. Hai. Itulah resiko kalau ketahuan. Sebenarnya ini Karawang, ini lapang Singapura Bangsa. Lalu di depan ini alun-alun. Oh, itu tuh lapang bola Singapura Bangsa. Ini depan Pemda nih, yo. Pemda nih. Kantor Bupati. Kantor Bupati Teteh Selika. Saya pernah ke situ, yo. Oh, pernah. Pernah ke Rumdin. Ini masih lurus. Lurus masih. Kita ayo hijau, yuk, hijau, gas.
Aduh, merah. Oke, hijau lagi. Nah, di depan ada lapang karang pawitan, yuk. Sebelah kanan, yang rame. Nanti lokasinya sebelah kiri. Adventure Cafe. Awas, kasih yang belakang. Depan belok kiri. Di sini nih, ini tuh kanan tempat rame nih. Aduh. Aya naon, Mang? Slow, Mang. Bawa kalem, Mang. Malam weekend ini teh. Jangan rusuh, Mang. Hai. Kelewatan, Mang. Hah? Kelewatan. Belum. Oh, belum. Belum ya. Ini lapangnya nih. Wah, ini keren ini. Lapang kerang pawitan hijau, gaskeun. Ini aduh, jalan jelek. Wah, jadi keren euy lapang kerang pawitan. Omega Hotel. Rame euy, keren euy. Setelah diperbaiki ya, kemarin ya, direnovasi. Nah, ini nih. Ini nih. Beloknya sebelah mana ya? Ini nih, ini dia. Cafe Adventure. Nah, ini dia. Yuk. Akhirnya kita sampai Cafe Adventure Kerawang. Oh, dekat aja ke Bukalapak.